الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Ikhwati fillah Allah ta'ala wa iyakum jami'an Para pemirsa salam TV dan seluruh penonton dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kembali Allah ta'ala pertemukan kita Dalam acara yang kita tunggu-tunggu tentunya Yaitu kajian kitab Al-Aqidah Yaitu dari kitab Al-Aqidah Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah ya Yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Barraq wa ta'ala. Dan sekarang kita akan masuki ya, memasuki judul baru atau modul jadidun. Yaitu terkait dengan tanzihullahi ta'ala anil hajati wal khawfi wal masyakkah. Yaitu kita mensucikan Allah SWT dari segala hal ya yang uh, hajah, yaitu kebutuhan dan takut dan kesukaran atau kesulitan. Artinya Allah SWT tidak pernah butuh kepada makhluknya. Allah SWT tidak pernah takut kepada makhluknya. Dan Allah SWT tidak pernah sukar, tidak pernah mengalami kesulitan dan kepayahan dalam mengurusi segala makhluk-makhluknya. Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwat dan seluruh para pemirsa Salam TV di mana pun berada dan seluruh penonton. Jadi inilah dia kita akan melihat tentang Tanzihullah. Itu kita mensucikan Allah SWT dari segala yang namanya kebutuhan, dari segala yang namanya ketakutan dan juga masyakoh. Ini tentu kalau manusia pastilah ya kita ini tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan, ya kebutuhan uh, jasmani, kebutuhan rohani begitu kan? Tapi Allah Azza Wajalla tidak, tidak sama sekali butuh kepada makhluknya. Allah Azza Wajalla Jalla kaya dan tidak perlu ya dengan makhluk-makhluknya. Jadi Allah Azza Wajalla kita mensucikan Allah dari segala kebutuhan. Allah tidak perlu Tidak ada kebutuhan dengan makhluknya. nggak ada keperluannya dengan makhluknya. Dan al-khawf juga takut dan masyakoh yaitu kepayahan atau kesulitan. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat hadirin yang berbahagia dimanapun berada dan seluruh para pemirsa yang setia dan terus mengikuti acara demi acara yang disajikan di Salam TV terutama acara kesayangan kita ini yaitu kajian kitab al-aqidah yang kita ambil dari kitab al-aqidah al-tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nazir al barak Ikhwanti fillah 'azza taala wa iyyakum jami'an. Kita lihat ee uh, kauluhu, yakni perkataan al-Imam Abu Ja'far ath-Thawi, khaliqun bila hajah. Allah Subhanahu Maha menciptakan tapi tidak ada kebutuhannya. Jadi berbeda dengan manusia. Kalau manusia kita nanam sayur karena kita perlu sayur memang. Kita untuk untuk apa kita untuk sayuran gitu kan. Nanam bayam. Ya karena kita butuh bayam untuk kita sayur, mungkin kita untuk jual dan lain sebagainya. Kita nernak apa lele atau ikan apalah, ikan ikan nila gitu kan. Karena kita yang butuh nila atau kita memang mau jual gitu. Tapi Allah Subhanahu khaliqun bila hajah. Allah Subhanahu Maha menciptakan tapi tidak butuh dengan yang diciptakannya itu. Gitu ya. Razikun bila mauna. Allah Subhanahu Maha memberikan rezeki tapi tidak perlu yang namanya mauna. Tidak 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 mengalami kesulitan atau kepayahan dalam memberikan rezeki. Kalau kita manusia gimana coba? Kita membiayai anak kita mungkin sedang pendidikan, sedang kuliah, sedang sekolah atau kita mau menikah gitu kan kita butuh biaya sulit kita mau menikah lama kita udah nggak menikah kenapa karena mungkin biaya nggak ada gitu kan karena kita tahu uh, pasti kita akan nanti uh, menikah untuk ada modal dan kita setelah menikah juga harus menafkahi anak dan istri umpamanya jadi ini sulit ini tentu bagi makhluk sulit tapi bagi ya Allah azza tidak ada sulitnya Khaliqun bila hajah Allah azza wajalla maha menciptakan tapi tidak butuh dengan yang diciptakannya Rozikun bila maunah. Allah SWT maha memberikan rizki tapi tidak ada kepayahan dalam memberikan rizki. Kadang-kadang orang ber, apa ya, menanggung nafkah tapi mengalami kesulitan di dalam memenuhi ya kewajibannya. Merasa kepayahan, kesulitan berapa banyak manusia mengeluh. Kenapa? Karena tidak mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Ya, mungkin seorang suami mengeluh. Ya, kenapa? Karena banyak kali kebutuhannya untuk istrinya, anak-anaknya, mungkin juga utang-utangnya dan lain sebagainya. Tapi Allah SWT tentu tidak akan pernah sama dengan makhluk-makhluknya. Inilah dia sifat Allah SWT. Khalik yang maha menciptakan bila hajah, tidak ada keperluannya. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk kita buat rumah, kita butuh rumah memang gitu kan. Buat ini kita butuh yang dengan yang kita buat itu. Tapi Allah SWT berbeda. Razikun bila ma'unah itu tadi. Maha memberikan rezeki tapi tidak ada kepayahan atau kesukarannya dalam memenuhi atau memberikan semua rezeki kepada makhluk-makhluknya. Ingat ya, yang Allah SWT berikan rezeki itu kepada makhluknya bukan satu dua, triliunan mungkin. Bisa dibayangkan manusia ya mungkin sekarang 8 miliar, semuanya makan, semuanya minum Allah kasih. Belum lagi ikan-ikan di lautan, kita nggak tahu berapa jumlah mereka yang mungkin lebih banyak dari kita ini. Ya, belum lagi malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa yang Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa berikan mereka kepada kepada mereka kehidupan. Ya meskipun kita katakan mereka tidak makan, tidak minum, iya. Tapi apa namanya mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa kehidupan dan lain sebagainya itu juga Allah Subhanahu wa yang berikan. Taib ikhwati fillah wazani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lihat keterangan yang disampaikan oleh eh, syeikh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Barraq, khaliqun lil khalqi biduni hajatin ilaihim. Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan terhadap makhluk-makhluknya tanpa butuh kepada mereka gitu. Jadi Allah Subhanahu wa menciptakan jin, menciptakan malaikat, menciptakan manusia, menciptakan ikan, menciptakan pepohonan, ya bebatuan, apapun itu semuanya tapi Allah enggak butuh kok kepada mereka. Enggak butuh. Allah lam al-khalqa liyatakatsara bihim min qillah. Allah Subhanahu wa ya, tidaklah menciptakan makhluk liyatakatsar ya bihim min qillatin aw yata'azzaz bihim min dillah jadi allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan makhluk agar allah subhanahu wa ta'ala bihim supaya allah subhanahu wa ta'ala dianggap apa namanya ini banyak dengan banyaknya makhluknya karena sebelumnya sedikit jadi banyak tidak artinya allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan makhluk liatakatsar bihim supaya mereka ini makhluk-makhluknya apa namanya ini Uh, menga menga menganggap bahwa Allah Robnya itu bisa membanyakkan makhluk, enggak, enggak ada keperluan kayak gitu-gitu, enggak ada. Jadi, Allah semata-mata menciptakan makhluknya. Selesai, udah tentu ada tujuannya. Tujuannya jadi ustadz, uh, kalau ada tujuan berarti sama dong, ada hajahnya juga, ada keperluannya. Oh, akhi beda Allah wa ya, menciptakan makhluknya tujuannya agar mereka beribadah kepada Allah. taala apakah ibadah mereka itu Allah butuh enggak? Ibadah itu pahitnya kemana? kembali ke makhluk itu lagi. <ganti> Begitu dia. Bukan berarti Allah SWT menyuruh kita beribadah kepadanya. Apakah ibadah itu lalu kalau seandainya kita tidak beribadah, apakah Allah SWT hilang kekuasaannya atau tidak dia menjadi mulia? Enggak, enggak ngaruh ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Allah SWT tetap agung, tetap berkuasa, tetap maha segalanya meskipun tidak ada makhluk yang beribadah kepadanya dan keagungan Allah juga nggak bertambah kalau apa namanya ini manusia ini juga semuanya beribadah kepada Allah nggak ah begitu dia jadi Allah SWT tidaklah menciptakan makhluk lihat tak kasar agar Allah SWT merasa memiliki banyak makhluknya ya ya apa namanya dengan menciptakan itu yang tadinya sedikit sekarang jadi banyak makhluknya nggak artinya Allah SWT tetap dia maha kuasa maha menciptakan meskipun apa namanya ini makhluknya sedikit atau banyak Tetap Allah SWT maha menciptakan. Jadi tidak ada tujuan itu. Tidak ada tujuan bahwa oh, Allah SWT menciptakan makhluknya ini supaya Allah SWT ini apa namanya ini banyak makhluknya. Ya, tujuannya supaya membanyakin. Enggak. Ya. Atau bihim Atau supaya Allah SWT kuat ya. Dengan adanya makhluk-makhluknya dari kelemahan. Enggak. Artinya ada enggak ada makhluk enggak ngaruh kepada Allah. Allah SWT tetap maha kuasa. Tetap maha agung. Tetap maha mulia, tetap maha segalanya, meskipun makhluk-makhluknya tidak ada. Manusia beda, makhluk beda. Contoh, ya, kenapalah, apa namanya ini seorang itu terpilih menjadi ketua umpamanya. Kenapa dia ketua? Karena yang lainnya ada yang milih dia, gitu. Coba orang-orang ini mencabut dukungannya, gitu. Nggak akan jadi ketua lagi, dia. Kan gitu. Semua orang ngundurkan diri, umpamanya. Saya nggak mau lagi, ya. Contoh, ya, kita katakanlah ada mudiru, mudiru syarikat, Ya, seorang direktur perusahaan. Kenapa dia masih bisa direktur itu? Karena yang perusahaan itu ada. Coba perusahaan itu sudah eh, apa namanya ini kolaps atau sudah kita katakan bangkrut. Dia pun mudirnya pun hilang gitu. Kemudirannya pun hilang. Artinya kedirekturannya pun hilang gitu kan. Jadi Allah SWT tidak demikian. Jadi Allah SWT tidak punya tujuan kalau menciptakan makhluk agar Allah SWT merasa apa namanya agar dianggap banyak makhluk-makhluk Allah lalu Allah mulia ya apa namanya ini Allah wajib menciptakan makhluk lalu Allah jadi agung karena ada banyak makhluknya enggak enggak ngaruh kayak gitu gitu kalau kita kan beda kenapa ini disebut orang kaya masya Allah karena hartanya banyak Ustaz. ya mobilnya banyak tanahnya luas ya bahkan mungkin ada pesawatnya mungkin ada pabriknya semakin banyak hartanya semakin orang mengatakan dia orang yang paling kaya berbeda dengan Allah wa menciptakan enggak ada tujuan kayak gitu ya, tidak ada tujuan demikian. Jadi jangan dianggap oh Allah Subhanahu menciptakan makhluknya ini kan supaya Allah Subhanahu banyak makhluknya supaya dia diagungkan ya. Allah Subhanahu supaya kuat diciptakanlah e, banyaklah makhluk. Enggak, enggak ada tujuan kayak gitu. Nah, itu dia. min atau agar Allah Subhanahu menjadi kaya ya dengan diciptakannya makhluk-makhluk. Enggak. Enggak, bukan itu. Qala ta'ala Allah wa berfirman إِلَّ Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi tujuan Allah Azza wa menciptakan manusia adalah mereka beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertanyaan seriusnya. Jadi Allah Azza wa Jalla berarti butuh dong Ustaz, kepada ibadah kita. Kenapa Allah nyuruh kita ibadah? itu kan pertanyaan yang bagus itu. Kita katakan Allah Azza wa menyuruh kita untuk beribadah bukan dalam rangka agar Allah SWT tambah kekuasaannya. Bukan, tapi ibadah itu kembali kepada kita. Itu satu. Yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT. Sebagai rasa syukur kita, berarti Allah butuh dengan rasa syukur kita. Enggak, enggak. Ya, Kenapa? Karena rasa syukur itu ibadah. Dan ibadah itu kembali manfaatnya, faedahnya ke kita kok gitu. Walaupun kita enggak ibadah, Allah SWT tetap aja maha agung. Tetap aja maha kuasa. Tetap aja maha segalanya. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk, kalau sudah selesai jabatannya gimana coba? Ya habislah hilang semuanya. Kan gitu ibarat orang kata orang jemuran. Kalau jemuran, nggak ada lagi pakaian di situ. Ya jemuran itu pun ada artinya. Kan <laughs> gitu kira-kira ya. Jadi maksud saya bahwa Allah SWT mengatakan di ayatnya tegas. Wa ma jinna wal Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dan ibadah mereka kembali faedahnya kepada kepada makhluk itu sendiri atau kepada hamba itu sendiri. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu Aku tidak menghendaki dari makhluk-makhlukku itu rizki dan aku tidak pula menghendaki agar mereka memberi makan kepada aku. Allah nggak butuh rizki dari kita. Allah nggak butuh diberi makan. Inna Allahu warrazakul matin. Inna Allah matin. Sungguhnya Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dengan sangat kokoh yaitu Allahu ta'ala Maka saya katakan tadi Allah SWT menciptakan makhluk-makhluknya bukan supaya Allah agung, supaya Allah jadi tinggi, supaya hebat. Enggak. Tanpa itu pun Allah SWT udah 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 maha agung, udah maha segalanya. Ya. Jadi Allah SWT tegaskan dalam surah ad dariyat ini, ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Allah Azza wa Jalla enggak butuh dari kita rezeki, enggak butuh dari kita ya makanan dan sungguhnya Allah SWT dalam ar razak maha razak yaitu maha pemberi rezeki dul quwatil matin yang memiliki kekuatan yang maha kokoh fahuwa ladhi yuta'im wa la yuta'am Allah SWT memberi makan tidak diberi makan Allah SWT yang memberi makan kepada semua makhluknya tidak Allah SWT diberi makan Allah tidak butuh dengan makanan wa huwa ar-razaq dul matin Allah SWT maha memberi rezeki maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh Allah SWT berfirman dalam surah Fatir Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia. Kamu semuanya pakir butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniul hamid. Sementara Allah maha kaya yang maha terpuji. Iya syayudhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau Allah lenyapkan kalian. Dan Allah mendatangkan makhluk-makhluk yang baru. Wa ma dhalika ala Allahi bi aziz. Hal itu bukan yang... Bukan yang sulit bagi Allah Taala wa taala dalam surah Patir ayat 15 sampai 17. Nanti kita lanjutkan selain satu ini jangan kemana-mana tetap di salam TV sahabat keluarga muslim. oh <music> Ikhwati Allah ta'ala wa jami'an. Perhatikan firman Allah SWT dalam surah patir ini. Ya ayuhan nasu antumul fuqara Allah. Wahai sekalian manusia, kalian itu pakir kepada Allah. Butuh kepada Allah SWT. Wallahu al hamid. Sementara Allah adalah maha kaya yang maha terpuji. Maha kaya maha terpuji lagi. Kemudian Allah wa melanjutkan ayatnya ayat yang mulia ini. Iyya syayyudhibkum. Kalau Allah mau Allah lenyapkan kalian. Allah hilangkan kalian. Dan Allah mendatangkan makhluk yang baru. Allah wapatkan semua makhluknya detik ini. Dan Allah datangkan dengan makhluk yang baru detik ini juga. Gampang. Hal itu bukan sulit bagi Allah. Bukan sesuatu yang, yang 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 apa namanya yang payah, yang sulit, ya enggak itu gampang sekali bagi Allah Taala. wa ta'ala kulluhum ilaihi Maka semua makhluk semua makhluk ini butuh kepada Allah dalam ke, ke, untuk keberadaan mereka. Jadi keberadaan kita ini tergantung kepada Allah gitu. Kalau Allah mau, Allah teruskan keberadaan kita di atas permukaan bumi ini. Kalau enggak, Allah wafatkan kita dengan berbagai cara gampang. gitu. Jadi keberadaan kita ini tergantung kepada Allah gitu loh. Ya jangan kita sombong ya. Keberadaan kita ini tergantung kepada Allah. Yang kalau Allah matikan hari ini, detik ini gampang. Ya. Kalaulu makhluk semuanya butuh kepada Allah dalam keberadaan mereka. Wa jami'i ahwalihim dalam semua keadaan mereka. Kita butuh kepada Allah tidur kita kita butuh kepada Allah makan kita kita butuh kepada Allah kita, jalan kita kita butuh kepada Allah. Kalau enggak Allah SWT bantu kita untuk berjalan kita enggak akan bisa berjalan. Kita tidur enggak? kalau bukan Allah SWT kehendaki tidur itu ada pada kita nggak akan ada tidur. Walaupun senikmat apa tempat tidur kita, bantal kita, tilam kita, kasur kita yang empuk, nggak akan nggak akan ngepek, nggak akan berubah, nggak akan apa pengaruh supaya tidur datang tidak. Karena tidur itu nikmat dan nikmat itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang ia kehendaki. Ya, jadi semua makhluk butuh kepada Allah dalam keberadaan mereka dan dalam semua keadaan mereka Allah uh, Allah wajah Jalla, Ya, apa makhluk butuh kepada Allah wa Jalla dalam semua keberadaan mereka, keadaan mereka dan keadaan mereka, dan uh, apa namanya kegiatan-kegiatan mereka, makhluk butuh kepada Allah. tabaraka wa Ta'ala Wallahu taala ghaniyun rahim ghina at tam an kulli ma siwa sementara Allah maha kaya kekayaan yang sempurna dari segala selain dirinya amma an jadi Allah Subhanahu wa Maha kaya dari segala dengan kekayaan yang sempurna angkul lima siwah dari segala ya sesuatunya. Tidak Allah Subhanahu wa butuh. Angkul lima siwahu dari segala selain dirinya. Allah Subhanahu wa tidak butuh apapun dari makhluknya ini. Enggak, enggak butuh. Ya, enggak ada butuhnya. Jadi kita katakan fal كُلُّهُمْ kulluhum fuqara ila Allah. Semua makhluk butuh kepada Allah dalam keberadaan mereka, dalam keadaan mereka, dalam segala urusan mereka. Allah ghaniyun. Ghinal tam. Allah itu maha kaya, kekayaan yang sempurna. Angkulima lima siwah dari segala sesuatu selainnya. Allah nggak butuh kepada selain Allah. Nggak, nggak. Allah SWT tidak butuh kepada selain dirinya. Tidak. ya, Tidak Allah SWT butuh kepada makhluk-makhluknya. Raziqun bila ma'unah. Allah SWT memberi, maha memberikan rezeki tanpa kepayahan. Wallahu wal khaliq wal razik. Allah Azza Wajalla adalah maha menciptakan, maha memberikan rizki. Allah Azza Wajalla berfirman di dalam surah Rum ayat yang ke-40. Allahul ladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum mayyaf'alu min dhalikum min syai' Allah wajazawajallah yang telah menciptakan kalian, kemudian memberikan rezeki kepada kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian. Apakah ada syarikat-syarikat sekutu-sekutu kalian yang bisa melakukan dari demikian semua? Jadi Allah wajazawajallah tantang dalam surah ar rum ini. Allah wajazawajallah yang telah menciptakan semua makhluknya, yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya, yang mematikan semua makhluknya, kemudian menghidupkan mereka. Apakah ada syuroka 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 syurat sekutu-sekutu kalian? Yang kalian anggap sekutu bagi Allah, mampukah mereka melakukan seperti yang Allah buat? Nah, jadi di sini Allah SWT tantang dari sisi rububiahnya. Kita tahu bahwa rububiah itu starting point untuk menuju uluhiyah, kan begitu? Tauhid rububiah itu akan melahirkan tauhid al-uluhiyah dan Ulu, dan tauhid rububiah berkonsekuensi lahirnya tauhid uluhiyah. Apakah bisa begitu? Nggak ada. Kalau hari ini orang menyembah matahari, apa yang bisa diberikan matahari kepada anda? Ya, apa ciptaan matahari? Apa, apakah matahari bisa mematikan Anda? Kalau Anda menyembah sapi, apakah apa ciptaan sapi? Apakah sapi bisa memberikan rezeki kepada Anda? Apakah sapi bisa mematikan Anda? Jangan-jangan Anda yang membunuh sapi. Gitu kan? Subhanallah. Jadi tidak ada, ya. Jadi Allah Subhanahu wa yang telah menciptakan semua makhluk, kemudian memberikan rezeki, kemudian mematikan mereka, kemudian menghidupkan mereka. Hal syurakaikum. apakah ada sekutu-sekutu kalian yang bisa membuat seperti Allah buat? Jadi Allah Subhanahu wa tantang semua yang disembah manusia atau makhluk hari ini melalui tauhid rububiyahnya. Jadi mereka nggak nggak enggak punya daya upaya. Jadi mereka hanya klaim-klaim bahwa mereka punya ilah, punya sesembahan yang selain Allah. Ya, sesembahan mereka itu doaif, tidak punya daya upaya, tidak bisa melakukan seperti yang Allah SWT lakukan. Ya, kemudian dikatakan tadi rozikun bila mauna. Allah SWT maha memberikan rezeki bila mauna. Ay, bila kulfatin wa Allah SWT memberikan rezeki tanpa ada beban dan tidak ada kesulitan dan kepayahan. Yarzuku kulal ibad. Allah SWT mem memberikan rezeki semua hamba-hambanya. Jangan dikira hamba Allah ini hanya kita ini manusia. Bukan. Jin itu hamba Allah. Ikan-ikan itu hamba Allah. Pepohonan itu semuanya hamba Allah. Ya, Semuanya adalah hamba Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-60. Wa ka'ayim min dabbatillah tahmilu rizqaha وكايم من دابه لا تحمل رزقها الله لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وكايم من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. dan berapa banyak dari dhabah hewan ya yeah? yang tidak mampu menanggung rezekinya Allah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepada kalian semua makhluk ini yang melata di atas permukaan bumi yang di lautan yang di daratan yang di udara semuanya Allah SWT yang memberikan rezeki kepada mereka ya wala taqtulu auladakum khasyata nahnu narzuquhum wa iyyakum dalam surah al-Isra ayat 31 janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Maka jangan pernah takut kita banyak anak sebenarnya. Konsepnya ini dalam surah al isra ayat 31. Karena masing-masing anak itu bawa rezekinya. Istri itu bawa rezekinya. Nggak akan dia ngurangi rezeki kita. Nggak. Nggak. Makanya jangan takut menikah bagi siapa yang ingin menikah lagi. Kenapa? Kalau anda dengan menikah. Maka Allah Azza wa pertama Allah janjikan akan diberikan rezeki. Akan Allah kayakan. Yang kedua Allah Azza wa yang menitipkan rezeki istri anda itu ya kepada dirinya masing-masing kita ada rezeki kita jadi kalau kita menikahi uh, anak orang lain ya dia udah banyak bawa rezeki sendiri ah gitu jadi jangan takut itu intinya jadi berapa banyak makhluk yang tidak bisa membawa apa namanya ini rezekinya tidak menanggung rezekinya Allah lah yang menanggung rezekinya dan kalian dalam alang kabut tadi ayat 60 di dalam surah al-isra ini jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin banyak orang nggak mau banyak anak ya Repot lah, ada lagi yang karena ekonomi, faktor ekonomi. Dua anak aja payah nyokolohkannya, payah anak-anaknya, jangan. Jangan, kecuali faktor lain yang mungkin sakit atau mungkin karena memang nggak ada kemampuan, di luar kemampuan, udah berusaha tapi nggak punya anak itu soal lain. Tapi kalau memang dia menghalang-halangi, makanya kabi dalam Islam itu haram hukumnya. Kabi itu haram, ya. Haram hukumnya dalam Islam ini, bertentangan dengan ayat ini, ya. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Jadi artinya bahwa setiap anak yang lahir itu sudah dibekali dengan rezekinya. Sudah ada kian. Ya tentu harus dicari lah pula kan. Bukan ada bawa goni, bawa beras yang enggak ada. Ya tentu harus ada dirizak, dicari dan ada ikhtiar tentunya maksudnya. Wa ma fil Tidak ada hewan yang melata di bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Jadi jangan takut. Ular, ya hewan-hewan lain yang enggak punya akal ya. Mereka nggak punya gelar, nggak punya ijazah, nggak punya apa. Mereka nggak takut kok dengan rezekinya. Masa kita ini manusia yang bisa segalanya ini banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kita takut dengan rezeki kita. Nah, maka kita jangan pernah kita kalah dengan burung. Ya, burung juga nggak tahu besok dari mana rezekinya. Kalau kita udah tahu kan, mungkin kita punya pekerjaan, kita punya usaha, gitu kan? Mereka ini kemana coba? Nggak tahu. Tapi mereka bertawakal kepada Allah Taala wa Taala. Karena mereka tahu yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Selama mereka hidup, selama itu pun rezeki ada. Itu konsep hidupnya. Berbanding lurus antara hidup dan rezeki. Hidup masih ada berarti ada rezeki. Ah itu intinya. Wa ma min dabatin wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizquha. Tidak ada hewan yang melata di bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Wallahu taala khairur razikin. Allah azza wa jalla adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa fi dalam apa namanya ini? Dalam sahihaini dalam sahih Bukhari dan Muslim yaminullahi mal'a. Tangan kanan Allah itu penuh. Ya mal'a tangan kanan Allah itu penuh la yughiduha nafaqatu saha ilaili wan Tangan Allah kanan itu penuh tidak akan pernah habis dinafkahkan oleh orang yang dermawan siang dan malam Artinya maksudnya apa rezeki Allah ini enggak pernah habis walaupun kita impakkan begitu sangat besar enggak ya ya minullah mal'a tangan kanan Allah itu penuh la yughiduha nafaqatu saha ilaili wan tidak akan pernah berkurang ya apa yang ada di tangan Allah SWT itu yang dinafkahkan oleh orang yang dermawan siang dan malam orang dermawan nafkahkan bukan sedikit dia lagian waktunya kapan siang malam dia nafkahkan begitu pun tidak habis apa yang ada di sisi Allah Taala Ta Taib kemudian kauluhumumitun bila makhwatin bila Allah SWT maha mematikan tidak ada takutnya tidak ada takut Allah SWT dengan apapun ya Kemudian ba'isun bila masyakkah. Allah SWT itu apa namanya ba'is. Ba'is itu artinya membangkitkan bila masyakkah. Tidak ada kesulitannya. Allah Taala munazzahun anil khawf. Allah SWT itu ma, disucikan dari segala rasa takut. Jadi Allah SWT munazzahun itu disucikan. Ya, dari rasa yang namanya takut. Falaya ya min ahadin. Wahwa fa'alul lima yurid. Lima yurid. Allah SWT tidak takut dari salah seorang apapun. Tidak ada takutnya Allah SWT dengan siapapun. Wahuwa fa'alul lima yurid. Dan Allah SWT maha melakukan terhadap apa yang Allah kehendaki. Bagaimana Allah buat? Yumi tu Allah memuapatkan siapa yang Allah kehendaki. Jadi enggak ada yang bisa apa namanya ini uh, melawan ataupun lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa tidak. Jadi mumitun bila makhafa. Allah mewafatkan tanpa ada rasa takut. Ba'isun bila masyakkah. Allah SWT membangkitkan tanpa ada kepayahan atau kesulitan. Atau ke... Apa namanya ini? Ke... Kepayahan, kesulitan, ya, kesukaran tidak. Jadi Allah Muazzam disucikan dari itu semua, dari sifat rasa takut. Allah Muazzam tidak takut dengan salah seorang apapun. Pak yurid. Allah Muazzam melakukan apa yang Allah kehendaki. Yumi itu Allah mewapatkan siapa yang Allah kehendaki. Kalau sya'an yumi alam kullahu fa la kalau seandainya Allah SWT berkehendak untuk mewapatkan semua orang, semua alam ini, alam jin, alam manusia, alam hewan, segalanya diwapatkan oleh Allah SWT. Fa'innahu la yakhob. Allah SWT tidak takut. Tidak ada takutnya. Tidak kayak kita. Ya, kita takutnya ya tentu manusia namanya ya rasa takutnya pasti ada lah gitu. Se ebatnya preman kita katakan nggak ada punya rasa takut istilah orang udah takutnya udah udah di udah dipotong gitu kan nggak pasti dia punya rasa takut minimal dia takut sama sama ibunya, geng <gain> itu, atau sama istrinya, atau sama uh, atasannya. Eh, pasti rasa takutnya adalah, ya, mungkin kepada kebanyakan orang dia gak takut, tapi orang-orang tertentu dia takut. Ya, kalau yumital alam kullahu, kalau seandainya Allah menghendaki untuk mewapatkan semua alam, bisa. Pala fa'inahu Allah azza tidak takut. ahadun, tidak ada yang di atas Allah azza wajalla suatu apapun. Falaa ilaa ahadun tidak ada di atas Allah salah seorang apapun tidak ada bal huwa ta'al al bahkan ya dialah Allah subhanahu wa maha tinggi yang memiliki segalanya ini Allah subhanahu wa maha tinggi memiliki segalanya tidak perlu apa namanya ini tidak perlu apapun Allah azza kepada makhluk-makhluknya kita ini kadang-kadang takut manusia kepada manusia lain karena kita ada kepentingan kita sama dia Nah, gitu kan, nanti kalau kita marah, kita mungkin mukul dia atau kita selek lah istilah orang ya. Ada hubungan kita nggak bagus. Nanti suatu saat kita ada kepentingan bingung. gitu kan. Jadi itulah manusia pertimbangannya. Tapi bagi Allah itu tidak ada semuanya. Allah maha kuasa, maha melakukan apa yang Allah inginkan. Kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Taala Kita sampaikan tadi bahwa Allah SWT tidak ada yang memiliki rasa takut. Bahkan Allah SWT melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalau seandainya semua alam ini Allah binasakan, Allah wafatkan gampang bagi Allah. Mudah bagi Allah dan Allah SWT tidak diliputi rasa takut. Tidak ada takutnya. Karena tidak ada suatu apapun yang di atas Allah. Bahkan Allah SWT maha tinggi yang memiliki segalanya ini taala dan barangkali saja ada yang bisa dijadikan syahid atau dalil terhadap masalah ini atau dalam perkara ini adalah firman Allah SWT. apa sih dalilnya bahwasanya Allah tidak takut dengan apapun dan Allah Maha melakukan apapun yang kehendaki dalam surah Asy-Syams ayat yang ke ayat yang ke-14 sampai 15. Padam dama 'alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wa Allah SWT menghancurkan mereka, membinasakan mereka semuanya. Rob mereka membinasakan mereka, bidam bihim dengan sebab dosa mereka. Pesawaha lalu Allah ratakan mereka semua dengan tanah. Walayakubahah dan Allah SWT tidak takut dengan akibatnya. Ini kalau kita baca, ini terkait dengan kaumnya soleh. Ketika itu mereka membunuh ya ontak Nabi Soleh ya. pekat dabuhu faakoruhah. Mereka menustakan Nabi Nuh dan juga membunuh apa namanya iya membunuh ontaknya nabi nabi soleh itu fakat Pak mereka mendustakan nabi soleh dan membunuh onta nabi soleh apa yang terjadi padam dama maka rob mereka membinasakan mereka semuanya ya dengan sebab dosa mereka pasawaha lalu Allah ratakan dengan tanah wala Allah tidak takut dengan akibatnya maka kita lihat kadang-kadang ya dalam kehidupan kita kita lihat ada musibah alam ada gempa ada tsunami ada apa begitu apa yang terjadi kita lihat ya yang terjadi bahwa semuanya wafat semuanya meninggal anak-anak yang kita sayangi ya Allah malu tidak takut ya tidak ada takutnya jadi kalau kita lihat uh oh, ini kecil kecil kok wafat itu eh, terserah Allah Allah maha berkehendak terhadap apa yang diinginkan oleh Allah wa Taala maka kita selalu memohon kepada Allah agar kita dirahmati, agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala musibah dan kelak kita di, di di di, akhirat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh para pemirsa dan penonton Salam TV di mana pun berada, jazakumullahu khairan ala husni mutaba'atikum wa musyarakatikum wa musyahadatikum. Ba'isun bila masyaqqah. Ya perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tuhawi rahimahullah. Ba'isun bila mashakkah. Allah SWT membangkitkan makhluk-makhluknya tanpa ada kesukaran atau tanpa ada kesusahan dan kesulitan dan kepayahan. Ya, maksudnya apa? Saya bawa al amwata piliomil ma'ud. Allah swt akan membangkitkan semua orang yang telah mati pada hari yang telah ditentukan. Jadi jangan dikira kita ini hidup hanya di atas dunia, bapak dan ibu ikhwan dan akhwat. Tidak, kehidupan kita ini akan berlanjut. Tapi kehidupan bukan kehidupan dunia namanya, kehidupan barzah. Kehidupan dunia ya begini, yang sekarang ini kita ada di sini. Tapi kehidupan dunia ini menjadi penentu ke depannya, ini pasir-pasir berikutnya menjadi apa namanya tergantung kepada pasir yang sekarang ini. Bagaimana kehidupan kita di dunia ini itu ya akan menjadi apa namanya, akan menjadi e, sandaran kita atau menjadi pegangan kita untuk kehidupan kita yang akan datang, kehidupan di alam barzah, akhirat, dan sebagainya. Di dari sekarang kita nggak mawas diri, nggak siap-siap nggak ada persiapan. Karena nanti kalau di dalam barzah kita nggak sholat lagi, nggak zakat lagi, nggak sholat malam lagi, nggak uduk lagi, nggak haji, nggak ada umroh lagi. Tinggal menikmati lah. Ya kalau nikmat, ya kalau seandainya adab, nah, alaikum, ya. ya adab begitu. Dan kita meyakini bahwa suatu saat nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Kita lihat dalam surah Al Mutaffifin. Alayyadunu ulaika annahum mabgothun. Ya, adakah tidak mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Liau min terhadap suatu hari yang sangat agung. nasul Robbil alamin pada hari manusia berdiri di hadapan Robnya. Pada hari manusia berdiri terhadap Robul alamin, Rob semesta alam. Dalam surah Al Mutaffifin ayat yang keempat sampai apa namanya? Ya keempat sampai dengan enam. Ya, kul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah Muhammad bahwa semua yang awal manusia yang awal dan manusia yang akhir lama semua mereka akan dikumpulkan dengan pada waktu yang sudah ditentukan pada hari atau waktu yang sudah ditentukan dalam surah al waqiah asu al min awalihi akhirih min gairi antal mashakatun artinya Allah swt akan membangkitkan semua yang telah wafat dari awal mereka dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir Allah swt bangkitkan semuanya ila akhirim ya dari min awalihim ila akhirim dari manusia pertama Adam alaihi salam sampai manusia terakhir nanti kelak Allah azza wajalla bangkitkan mereka semuanya ya min ghairi antal haqahu tidak ada kesulitan dan kesukaran bagi Allah enggak ada ya menurut kita kan payah ya bangkitkan beberapa orang ah uh, gitu kan itu ukuran manusialah kalau manusia pasti berpikirnya begitu kenapa karena kita tidak tidak memahami konsep dalam beriman kepada Allah dengan baik. Kalau dengan Allah SWT, apapun yang dibilang kita yakini aja. Kalau itu nas yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah udah yakini. Yakini aja kok oh, apa payahnya gitu. Kadang-kadang orang ada keberatannya gitu. Keberatan dia. Contoh Allah SWT turun ke langit dunia sepertiga malam akhir. Keberatan anda apa kalau Allah turun gitu. Karena kita kita kan beriman meyakini aja udah. Itu dalam Bukhari Nabi yang mengatakan udah sebagai bentuk kita beriman kepada Nabi meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi kan begitu konsekuensi kita beriman kepada Nabi yakini apa keberatan anda apa yang masalah bagi anda bahkan itu memberikan peluang anda berdoa kepada Allah Subhanahu kan kita tahu di dalam hadis itu hal mindain pak uji balahu apa ada apakah ada orang yang berdoa di waktu itu nanti waktu sepertiga malam itu akhir itu aku akan kabulkan hal minta ya apakah ada orang bertobat ya hal min Pak fa'aghfirlahu ada orang yang meminta ampun aku ampuni hal min sa'ilin ada orang yang meminta akan aku berikan jadi ada orang yang berdoa akan dikabulkan yang meminta akan diberikan orang yang minta ampun akan diampuni dosanya seperti di malam akhir kadang-kadang orang nggak sanggup mendengarkan nas-nas seperti ini dalil-dalil yang seperti ini Allah subhanahu wa turun ke sepertiga langit dunia Allah punya tangan Allah punya wajah mereka nggak tahan gitu nggak sanggup ustaz nanti kayak manusia ah itu pikiran yang 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 selalu menyamakan ya manusia ya dengan dengan Allah SWT, atau makhluk menyamakan sang kholik dengan makhluk ini nggak bener udah Allah SWT, kunci kok lesa kami silih wa huwa samiul basir Allah SWT, ya tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah Allah maha mendengar lagi maha melihat Kenapa rupanya? Mau Allah begini, mau Allah begitu, itulah sangkin luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. sama dengan makhluknya. Walaupun banyaknya makhluk udah banyak kali, banyak kali, banyak kali, Nggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Itulah sangkin hebatnya Tuhan kita itu. Sangkin luar biasanya begitu kan? Tidak ada yang sama dengan makhluknya. Subhanallah. Ya, sangat luar biasa <tuh> ikhwat fillah azza Allah wa iyakum jami'an. Jadi kita seharusnya makin bangga punya Tuhan yang kayak gitu. Ya, yang kita punya Rabb, punya Tuhan, semua sesembahan. Yang luar biasa begitu kita makin bangga, semakin percaya diri kita, semakin kuat keimanan kita, semakin semangat kita beribadah kepadanya. Bukan tahun Tuhan Tuhan kita sakit, lemak. Kalau Tuhan kita sakit atau lemak gimana coba? Ya nggak bisa, nggak layak jadi Tuhan kan. Jadi kita nggak semangat beribadah kepadanya. Tapi kalau tahun Tuhan kita semangat luar biasa, ya kita tentu sebagai penyembahnya menjadi bangga dong. Uh, punya punya apa namanya? Punya Tuhan yang begitu kita aja umpamanya punya atasan yang luar biasa ya punya anak buah yang yang apa namanya ini punya atasan punya bos yang masya Allah luar biasa kita bangga sebagai sebagai apanya sebagai anak buahnya sebagai karyawannya sebagai anggotanya tapi kalau punya atasan yang begitu kita nggak bangga kan gitu artinya saya ingin menyampaikan analogi walilahi masdarul a'la tentunya bahwa Allah swt mampu melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah taala Walihada yaqulu subhanahu wa ta'ala oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu khalqa thumma apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan kemudian Allah mengembalikannya inna dhalika Allah yasir hal itu mudah bagi Allah jadi Allah mulai penciptaan dan Allah kembalikan lagi penciptaan itu mudah bagi Allah alang kabut ma khalqukum wa la tidaklah penciptaan kalian dan tidak pula membangkitkan kalian kecuali hanya karena asin wahidah seperti satu jiwa. Gampang bagi Allah dalam surah Luqman, ya. Wa <tuh> dalam surah Rum 27. Dialah Allah yang telah memulai penciptaan kemudian Allah mengulanginya <tuh> dan apa namanya? mengulanginya itu, mengembalikannya itu lebih mudah bagi Allah, lebih ringan bagi Allah dan ini ayat ini menjadi hujah ya kepada mereka-mereka mereka yang mendustakan adanya hari berbangkit. ya apa mereka katakan ya bahwa yang memulai ya penciptaan ya dialah yang akan mengembalikan itu lebih ringan. artinya kalau memulainya aja mampu ya untuk mengembalikannya lebih gak mampu lagi. Aa, gitu kan? Jadi kalau sudah dimulai lalu rusak, kalau ngulangnya lagi balik kan gampang. Karena apa? Karena sudah punya pengalaman kan gitu kira-kira. Ini jadikan hujah wahad fil ihtijaj alal Jadi di sini menjadi hujah kepada mereka yang mendustakan adanya apa? Adanya hari berbangkit. Oh, kami enggak 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 apa namanya enggak meyakini adanya hari berbangkit. Maka kita katakan kalau Allah sudah mampu menciptakan yang manusia ini tentu mengembalikannya lagi lebih gampang. Kalau kita buat ya analogi ke manusia aja, contoh orang yang sudah biasa buat centong, centong nasi yang dari dari apa itu dari kelapa, dari apa namanya tempurung kelapa itu udah dibuatnya satu gitu kan, buat lagi atau rusak itu mau dibuatnya lagi ulang lebih gampang, kenapa? Karena dia punya modal, dia punya ilmu, punya pengalaman gitu. Apalagi bagi Allah wajah lebih mudah ya, ah begitu. Jadi ini ayat ini menjadi hujah ya, menjadi argumentasi kepada mereka-mereka mereka yang mendustakan adanya bangkit. Kita katakan ini loh ayatnya. Allah SWT mengatakan dalam surah Rum. Dialah Allah yang memulai penciptaan. Kemudian Allah mengembalikannya. Dan itu pengembalikan itu. ya Itu lebih mudah bagi Allah. Ini hujah bagi mereka yang mendustakan adanya hari berbangkit. Kita katakan ini hujah bagi kalian. ya Ini hujah bagi kalian artinya. Uh, menjadi uh, bantahan kepada mereka yang mendustakan adanya hari berbangkit. Kita katakan Allah SWT mampu menciptakannya, mengembalikan penciptaan itu kembali, itu lebih mampu lagi tentunya. Inna bihi anahu aqdar hiyal nas ahwanu minal bad'i. Jadi yang dimaksudkan dengan ahwan itu yang lebih mudah bagi Allah itu untuk ukuran akal manusia. Kenapa? Karena mengembalikan itu lebih mudah daripada memulai. Walakin binisbati ilallah tapi bagi Allah itu sama aja. Tidak ada bagi Allah itu yang ringan dan yang lebih ringan. Enggak. Semuanya ringan bagi Allah. Wala yuqal innallaha innallaha apa namanya ala kada akdar minhu ala Enggak dikatakan semuanya Allah lebih mudah baginya melakukan ini daripada ini. Enggak. Sama aja bagi Allah. Mau buat awal, mau buat dari yang enggak ada menjadi ada. Gampang bagi Allah. Bal kudratuhu ala wahidah. Bahwa kudrat Allah terhadap segala sesuatu itu gampang bagi Allah. Taala al samawati wal maka kekuatan Allah untuk menciptakan langit dan bumi al rotin min atau untuk menciptakan semut dari makhluk makhluknya wahidatin itu sama menciptakan langit dan bumi yang begitu sangat besar itu sama aja ya dengan menciptakan seekor semut atau menciptakan seekor semut sama aja dengan menciptakan langit dan bumi gampang nggak ada oh ini kan semut gampang aja uh, kalau langit dan bumi kayaknya payah nggak sama Mungkin kalau manusia ialah ya menciptakan mungkin kalau uh, perahu kecil gampang, kalau udah perahu besar, kapal besar berat. Kalau bagi Allah enggak. Tapi kenapa di air itu ada yang kayak gitu Pak Ustadz? Untuk apa ya? Memberikan pemahaman kepada akal manusia itu maksudnya. Ya, bahwa memang mengembalikan itu lebih, lebih gampang. Itu teori yang ditarik itu dari akal manusia supaya manusia ini memahami begitu. Tapi bagi Allah gampang, semuanya sama aja kok. Menciptakan langit dan bumi sama dengan menciptakan satu semut atau menciptakan satu semut sama dengan menciptakan langit dan bumi walaupun langit dan bumi sangat besar wa tidak ada yang bisa melemahkan Allah ahwanu tidak ada sesuatu yang ini ringan dan ini tidak ringan enggak sama aja bagi Allah SWT. terakhir karena waktu itu sudah mau habis wa li Allah taala alaihim inkari oleh karena itu Allah SWT berhujah wa berhujjah kepada mereka Ya, mereka-mereka mengingkari adanya kebangkitan dengan ayat Allah SWT. Dan mereka memberikan perumpamaan bagi kami dan mereka melupakan penciptaannya. Siapa yang bisa menciptakan tulang belulang yang sudah hancur ini? Qul, katakan oleh Muhammad. Katakan oleh Muhammad. Allah lah yang akan menciptakan, menghidupkannya kembali yang telah Allah SWT buat dia pertama sekali pertama kalinya wa alim dan Allah SWT dengan makhluknya maha mengetahui dalam surah yasin ayat 78 sampai 79 jadi ini ayat integrasi qotibillah bahwasanya segala penciptaan penciptaan itu gampang membangkitkan gampang menciptakan gampang buat apa aja pun gampang bagi Allah SWT tidak bisa kita samakan dengan makhluknya sekira itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan antum sekalian هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته